Selamat datang di Ari Channel. Hari ini saya mau bahas saham favorit kalian semuanya, yaitu Bris Bank Syariah Indonesia, teman-teman. Nah, market kapitalisasinya udah cukup gede, 84 triliun, teman-teman. Volume sharenya hanya 345 k saja. Nah, ini baru pembukaan ya, teman-teman ya. Jadi udah mengalami kenaikan 10 perak. Nah, di sini teman-teman kita akan melihat beberapa hal. Pertama adalah BRIS itu adalah PT Bank Syariah Indonesia optimis kinerja perseroan akan semakin membaik setelah resminya eh, melayani seluruh nasabah dan masyarakat Indonesia dengan single system per 1 November 2021 teman-teman. Nah, di sini juga implementasi single system menandai awal baru bagi dunia perbankan syariah di Indonesia pasca single system maka seluruh produk yang lain ya yang ada tiga bank legacy BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri dapat dilayani seluruhnya dalam satu sistem bernama Bris. Nah, di sini teman-teman, kalau ngeliat technicalnya masih jangka menengah tuh 71% jual. Titik tengahnya 2086, sekarang 2080, udah titik tengah. Mungkin kalian kalau mau taking profit, bisa di sekitar 2110-an ya, atau 2120-an teman-teman. Nah, untuk RSI stokasinya masih sangat-sangat netral, mau entry the market mungkin di bawah 2000 cukup. Oke okay sih, teman-teman. Thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga...